Kesang Pangarap mengaku sangat mengidolakan sosok Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, melalui sebuah video di unggahan Twitter Erina Gudono. Kaisang Pangarap mengundang Prabowo untuk datang ke podcast miliknya. Dalam video yang diunggah Erina Gudono, tampak Kaisang Pangarap mengenakan kaos dengan gambar ketum Partai Gerindra tersebut. Erina Gudono kemudian menanyakan alasan sang suami jauh-jauh ke Korea mengenakan kaos bergambar Prabowo. "Mas, mas jauh-jauh ke Korea kok pakai kaosnya Pak Prabowo?" tanya Erina Gudono. "Mas Kaisang kan ngefans sama Pak Prabowo," jawab Kaisang Pangarap. Putra bungsu Presiden Jokowi pun langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk mengundang Prabowo datang ke podcastnya. Kaisang Pangarap mengaku akan mengulik sisi lain Prabowo jika berkenan hadir. "Pak Menhan, izin, kalau bisa datang ke podcast kami, kalau bisa kami mau membedah sisi lain dari Pak Prabowo, makasih Pak," ucap Kaisang Pangarap. Video tersebut langsung mengundang reaksi kocak netizen, PDIP. "PDIP tolong dilihat," komentar netizen, "beli baju begitu di mana ya, ngefans Prabowo juga," sahut netizen lain. "Mas, mas, jauh-jauh ke Korea kok pakai bajunya ini Pak Prabowo?" "Loh, Mas Kaisang kan ngefans sama Pak Prabowo. Pak Menhan, izin kalau bisa datang ke podcast kami. Kalau bisa, kami mau membedah sisi lain dari Pak Prabowo. Terima kasih, Pak." "Makasih, Pak."